Ya. Karun dongeng, dongeng layang. Gue di ketona tolong ya. Rokoknya 18 plus. Wah, disensor buruk. Di kena masamaran. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam ya, JP. Oke, sini ketemu lagi nih di channel saya Minatur Bis Banyanegara. Nih hari ini kita lagi kopdar malam ini sama pengrajin trap terkenal dari Banyanegara ya. Nangisor ke Sakarep. Udah pernah masuk stasiun TV sampai berapa stasiun, Mas? 5 channel. Iya. Masuk sampai 5 stasiun TV. Sebentar ya ini. Sejar. Kenapa? Pokoknya yang 100.000 dan Bapak kejutan Tengah sholat Jujul Jujulnya dikawal balik aja, bawa aja lah. Ngomong karo wujud ya, ini lanjut lagi ya guys. Ini namanya Mas, siapa Mas? Yanto. Mas Yanto, ya ini yang kemarin itu loh di acara TV ada sosialisasi Pilres. Ya ini orangnya ini di samping saya ya. Ini bintang utamanya, ini truknya ada juga di sini yang kemarin ke shooting ini ya. Bentar ya, ini yang Nando Ferraro ya. Ini boleh dijelaskan nih Mas, kalau bikin seperti ini nih, ini speknya apa Mas? Ini standar. Oh iya, ini spek standar ya. Ini harganya kisaran 1,5 ya Mas? Iya. Ini kalau yang standar ini operan 1,5 ini operan apa nih? Oh iya. Skala 1,14. Iya. Ini untuk detailnya sendiri ini bisa kalian lihat ya ini ya. Catnya menggunakan apa Mas? Ini pakai Nippon. Cat pakai Nippon Avian lah ya pokoknya ya. Oke, semprot ya. Kompresor ya. Terus ini yang gambar-gambar pakai apa Mas? Cutting sticker. Gambarnya ini memakai cutting sticker. Ya, ini adalah salah satu produk yang standarnya. Untuk yang full speknya juga ada Mas? Ada. Bisa dilihatkan. Oh yang itu ya. Ya tolong itu miniaturnya ya di foto dulu. Ya di foto dulu miniaturnya punya Mas Yanto ini yang full spek. Ya langsung kita review aja ya. Saya ambil dulu. Yang mana Mas? Itu yang putih. Ya, ini ya. Alpa Blopo, kok sama ya? Itu sama itu ya. Ya ini adalah miniatur truk full spec buatannya Mas Yan. Ini seperti ini. Ini boleh dijelaskan secara singkat. Lampunya dinyalakan Mas. Ini full spec. Pintu buka. Pintu buka ya. Saklar. Terusnya gimana? Nah, ini perseleng. Oh. Saya baru tahu ini alat truk persnelengnya kayak Grand Max. Di atas. Biasanya di bawah ya, Mas. Oh, kalau kantor di sini. Oh, entar di samping. Ah, ya. Saya kira di dashboard. Kan motor lenang ngisor, Pak. Ini motor ngisor. Ini sini. Ya ini modelnya ya bisa jungkit-jungkit. Ini ya, ini full spec ya, Mas, ya. Bisa belok, bisa. Oh iya. Belok bisa. Banyak juga bisa belok-belok ya. Ini pembuatannya mungkin cukup lama ya, Mas. Berapa lama Mas? Kurang lebih 1 bulan ya. Ini kalau mau yang pesen bisa juga pesen nih ke Mas Yanto. Tapi kan sesuai antrian ya Mas. Iya. Jadi lama itu bukan karena bikinnya lama, tapi karena antrinya lama. Antri itulusnya ya. Ini saya aja nih ya, saya youtuber ya. Saya juga pesennya tuh ini, ke Mas Yanto ini. Karena kita udah berteman lama ya Mas. Jadi saya pesennya ke teman sendiri. Kalau jauh-jauh kan takutnya pakai ongkir. Kalau ini kan tinggal parkir ke rumah. Langsung jadi ya. Kalau untuk yang seperti ini harganya Mas? 2 kurang. Sekitar 2 juta ya, kurang ya. 1,8 sampai 2 juta ya. Kadang-kadang sampai 2,5 kalau ya, ada musiknya ya. Musik sama ya full, full variasi. Ya. Full variasi bisa sampai 2,5 ya. Ini untuk yang berminat ya, miniatur buatan Banjarnegara yang udah terkenal di 5 stasiun TV ya. Bisa pesan ke Mas Yanto, nomor HP-nya, WA-nya Mas. WA-nya berapa Mas? WA-nya... Oh ya, WA-nya nggak hafal. Ya nih, WA-nya ditunggu ya guys. Sama. Iya. Ada orang mah WA sendiri tuh nggak tahu. Ayo, oh ya nih, coba
diatasin. Nomornya 0857 400017469 ini ya. Iya. Ketanam ora, Bang? Ya, wis. Ya, ini ya, bisa kelihatan. Pak. Ya, ini yang mau pesan tadi ya, ke nomor yang tadi. Tapi sesuai antrian ya. Ini listnya masih penuh, Mas. Ya, lumayan. Lumayan ya. Kalau mau yang ngelis enggak apa-apa, yang penting sabar ya. Terus ini ada lagi nggak yang bisa dijelaskan selain ini, saya dua spek ini, atau bisa bikin spek yang lain pakai remote? Kalau remote, remote sementara belum, tapi kan apa? Proses. Proses pengen coba. Oh ya. Tanya ini yang itu remotean? Ya. Ini untuk sementara nih Mas Yanto membuatnya hanya dua jenis ini ya, standar yang seperti ini sama yang full spek, full spek, full lampu, full velg ya. Kalau untuk remote nanti katanya menyusul ya. Ya karena masih proses, proses apa Mas? Pembelajaran. Pembelajaran apa? Listrik-listrikan. Oh ya, belajar listrikan. Ya ini nanti bisa belajar bareng sama saya ya kalau listrik. Ya ini mungkin cukup sekian ya untuk review kita dari pengrajin miniatur truk di Banjarnegara. Ini yang kemarin viral di TV yang sosialisasi Pilpres ya Mas. Ya jangan lupa dukung terus channel saya di Miniatur Bis Banjarnegara dengan cara apa Mas? Subscribe. Ya subscribe wajib ya, subscribe itu wajib ya, dan like juga ya. Komentar boleh tapi yang bagus-bagus ya. Kalau yang gak bagus ya tolong jangan dikomen. Diam aja. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.